Dua lagi mayat mangsa yang dipercayai lemas di Sungai Pedas Kampung Sungai Merbau 9 Rembau telah ditemukan pagi tadi. Mangsa Muhammad alias M. Sadri dan Muhammad Syafiq Rosli masing-masing berusia 15 tahun kemungkinan lemas akibat terperangkap di kawasan gali pasir sungai yang dianggarkan kedalamannya melebihi 3 meter. Mayat Muhammad Syafiq dijumpai pukul 10.10 pagi, manakala mayat Muhammad alias ditemukan pada pukul 10.52 pagi. Menurut pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri 9, Nur Azam Khamis, mayat kedua-dua mangsa dijumpai dalam jarak 10 meter dari kawasan mereka dipercayai lemas. Pukul 10 malam tadi, mayat seorang daripada 3 sekawan tersebut iaitu Muhammad Iqmal Haziq Muhammad Nozili, 12 tahun, telah dijumpai di dasar sungai.